Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dalam firmannya dalam surah Al-Furqan ayat 65-66. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Walladina yakuluna rabbana srif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang beriman berkata, ya Rabb kami. Rabb, sudah pernah saya jelaskan, pencipta, pemilik, pengurus, penyiap segala kebutuhan, ya, dan pemusnah. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab, azab siksaan, jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Karena orang disiksa, dibakar, dipotong, dicincang, rusak semua kulitnya, disempurnakan lagi. Enggak ada kematian. Terus menerus per detiknya dia merasakan sakit. Sampai para ulama mengatakan, selain siksaan yang merusak tubuhnya, pemulihan kembali ke kulit yang baru juga sakit. Lalu disiksa lagi dengan kesakitan. Begitu terus. Makanya dikatakan siksaan yang sifatnya kekal, kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surah Furqan ayat 65-66. Setelahnya, dan ini kita akan temukan hal yang sama Bapak Ibu sekalian, di dalam buku kita ini tidak semuanya ayat Al-Quran ditulis ayat bahasa Arabnya langsung terjemahan, karena mungkin banyaknya ayat yang akan diangkat. Jadi kita melihat surah Al-Ma'arij, dibuka Al-Qur'annya, kena di buku ini tinggal terjemahannya, ayat 27-28. Ayat 27-nya bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Artinya berbahaya kalau orang itu merasa santai, tenang, seakan-akan kalau dia buat maksiat tidak akan ada masalah buat dia, ini kekonyolan. Saya ulangi kembali, harus Bapak Ibu tahu dan yakini, semua pelanggaran agama sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihannya. Jadi harus paham masalah ini. Kemudian selanjutnya surah Az-Zumar ayat 15. Surah nomor 39 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'budu ma syi'tum min duni, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Maksudnya, dia sendiri tidak ibadah, dia juga tidak suruh keluarganya ibadah. Dia rugi, dia binasa, dia keluarganya juga binasa. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikian Allah mempertakuti ya, hamba-hambanya dengan azab itu, maka bertakwalah kepadaku, hai hamba-hambaku. Jadi ini ayat 15 sampai ayat 16 ya. Ditambah di bukunya itu. Itu kan cuma 15 saja ya, ditambah dengan ayat 16, maaf. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, bagi mereka lapisan-lapisan dari api itu adalah lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibada ya ibadi fattaqun. Jadi mereka akan disiapkan api dari atas mereka, dari bawah mereka. Yang dimaksud sini adalah semua sisi di neraka itu api dan akan terasa panasnya luar biasa sehingga membuat seseorang tersebut tidak bisa lari.